Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hamzah. Kali ini saya mau mereview sebuah produk yang bagus sekali yang sudah saya gunakan kurang lebih selama 6 bulan. Bagi kalian para pengendara motor maupun mobil, pastikan kalian menyimak videonya sampai habis karena akan ada informasi yang menarik dan juga bagus untuk kalian simak. Nah, seperti yang kalian tahu, di depan saya ini ada sebuah produk namanya Energy Racing. Nah, apa sih Energy Racing ini? Baik, akan saya jelaskan manfaat daripada Energy Racing ini. Yaitu, satu, dia adalah mampu menghemat bahan bakar kendaraan kalian 30-50%. Yang kedua, mampu mengoptimalkan pembakaran di ruang mesin. Yang ketiga, mampu menghilangkan kerak yang ada pada tangki, selang, maupun karburator. Menghilangkan polusi karbon monoksida hingga sampai 100%. Melindungi mesin dengan nanoteknologi. Dan juga mampu memperpanjang penggunaan oli mesin kendaraan Anda 2-3 kali lipat. Dan juga bisa memperhalus suara mesin, menghilangkan knocking, serta mampu menambah tenaga serta akselerasi 3 kali lipat dibandingkan tenaga standar. Nah, dengan fungsi-fungsi yang sudah saya jelaskan di atas, ini berlaku untuk kendaraan yang jadul maupun kendaraan yang baru. Nah, tentunya dengan fungsi-fungsi yang saya jelaskan tadi, mampu mengurangi biaya perawatan mesin kendaraan kalian sehingga ramah di kantong dan juga ramah di lingkungan. Dari pengalaman saya sendiri menggunakan Energy Racing ini sangat luar biasa sekali, yang biasanya saya mengisi 1 liter ini untuk 2 hari harus ngisi lagi. Nah, sekarang setelah saya memakai Energy Racing ini ternyata mampu atau cukup untuk 4 hari dari tempat kerja bolak-balik ke rumah mertua saya. Nah, bukan cuma itu sih, dari segi kendaraan juga jadi lebih ringan, akselerasinya jadi lebih enak, tenaga juga lebih powerful lagi, lebih powerful, tenaga lebih powerful, sehingga tarikan itu enteng lagi di jalan. Biasanya suka ada, biasanya kalau kita ngegas itu agak telat ya, antara kita ngegas sama kecepatan itu dia tidak sinkron. Tapi setelah saya memakai Energy Racing ini, jadi lebih mantap lagi. Soalnya ketika saya gas itu, antara kecepatan dengan gas itu seimbang atau sama atau sinkron. Gak seperti biasanya, biasanya kecepatannya itu menyusul lebih telat. Dan satu lagi untuk oli juga biasanya saya ganti itu 1 atau 2 bulan paling telatnya. Kalau sekarang itu saya 3 bulan sampai 4 bulan juga itu olinya masih posisi aman gitu, masih posisi aman. Nah, yang paling istimewa daripada produk ini dibandingkan produk-produk sejenis yang ada di luar sana, produk ini ada kandungan yang namanya energi bioskalar. Nah, saya akan jelaskan bagaimana energi bioskalar yang terkandung di Energy Racing ini yang berdampak baik pada kesehatan. Di antaranya, dia mampu mengoptimalkan energi level tubuh manusia kepada tahap yang optimal. Yang kedua, menambah stamina dan juga keseimbangan tubuh. Yang ketiga, mampu mengoptimalkan ketegangan sistem saraf. Yang keempat, dia mampu meningkatkan kebugaran tubuh kita serta mengoptimalkan fokus dan konsentrasi kita saat kita berkendara. Nah, dari pengalaman saya sendiri memakai produk ini, yang tadinya saya sering lesu, letih setelah berkendara jauh, suka sakit pinggang. Nah, ini dengan memakai produk ini saya sudah jarang sekali merasakan keluhan-keluhan yang barusan saya jelaskan, seperti pusing, capek, lesu, sakit pinggang itu hilang. Karena di sini di produk ini itu ada energi
bioskalar yang amat sangat bagus sekali untuk membantu terapi kita memulihkan kebugaran kita, kesehatan kita agar lebih sehat lagi. Nah, jadi caranya itu sangat gampang, kalian cukup buka aja dari tutupnya yang besar ataupun yang kecil. Lalu kemudian kalian cukup ambil satu tablet ini ya, untuk takarannya 1 sampai 5 liter bensin. Nah, kita buka aja tangkinya seperti ini. Kemudian kita cukup masukkan satu tablet ini ke dalam tangki bensin ini. Sudah? Sesimpel itu guys, dan kita sekarang akan mencoba bagaimana efek dampak terhadap kesehatan pengendara motor yang menggunakan teknologi energi racing ini. Oke, langsung aja kita langsung uji coba. Kita akan uji bagaimana dampak energi racing ini terhadap keseimbangan tubuh kita. Nah, kita belum menggunakan energi racing ya, ini masih keadaan normal biasa. Kita uji keseimbangannya, kalau kakinya lurus ya, gitu, tahan kuatnya. Nah, saya di sini akan menarik ini istri saya, apakah dia keseimbangannya kuat atau tidak. Mari kita uji, tahan, siap, 1, 2, 3. Keseimbangannya, kita uji keseimbangannya, siap, 1, 2, 3. Nah, itu kan dia keseimbangannya kurang optimal ya. Nah, sekarang kita coba menyalakan motor. Akan coba hidupkan mesin motornya dan ternyata gak mau nyala. Sudah kita nyalain dan kita seolah-olah mengendarai motor ini. Yuk, silakan ini naikin. Nah, jadi setelah kita menaiki kendaraan yang sudah diisi dengan energi racing, maka dalam hitungan 5-10 detik energi bioskalarnya ini akan menyerap ke dalam tubuh si pengendara sehingga keseimbangan tubuhnya jadi jauh lebih kuat. Nah, sekarang kita akan uji lagi ya, apakah benar keseimbangannya menjadi kuat atau tidak setelah tadi naik motor ya sudah diisi energi racing. Tahanan kuat. Kita ini uji setelah dia duduk di motor yang sudah diisikan energi racing tadi ya. Tahan, 1, 2, 3. Wah, 1, 2, 3. Wah, jadi kuat banget. Nah, itu tadi guys. Jadi benar-benar sudah terbukti bahwa energi racing ini mampu mengoptimalkan keseimbangan tubuh, kesegaran tubuh kita, khususnya pengendara, menjadi lebih optimal, menjadi lebih sehat lagi, lebih fit lagi. Nah, tadi kita sudah membuktikan bagaimana energi racing ini mampu berdampak baik untuk membantu kesehatan, meningkatkan stamina dan juga keseimbangan tubuh pada diri kita atau pada diri orang yang memakai produk ini. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah kalian tahu informasi ini dan kalian berminat untuk produk energy racing ini, dia ada dua botol ya guys, botol yang kecil dan juga botol yang besar. Nah, untuk botol yang kecil ini berisi 10 tablet. Untuk botol yang besar, ini botol yang besar isinya 30 tablet ya. Nah, bagi kalian yang berminat untuk membeli produk energy racing ini, kalian bisa langsung aja kontak nomor yang sudah tertera di deskripsi video ini. Demikianlah
informasi yang dapat saya sampaikan kepada kalian semuanya. Mudah-mudahan informasi ini membawa manfaat kepada kalian. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.